Guys, agak susah tadi guys. Ada si Bu Erin. Bu Erin. Mbak Bibu, Mbak Bibu mulu. Selamat datang lagi di channel kita tercinta. Yang ngomong-ngomong gua ketengahan guys nih. Enggak apa-apa lah. Kita kan jagoan. Jagoan silat guys. Oh iya, ini terlalu ketengah ini. Nyari gara-gara ini ngomong. Bukan mau parkir tapi nyari gara-gara ya. Hus. Kenapa kamu kok jadi luka-luka lagi ini? Siapa yang baret-baretin kamu? Siapa? Ngadu aja sini, ngadu. Nanti aku pukulin gitu guys. Kalau misalkan ada yang apa ganggu-ganggu kamu ya, tenang, tenang. Ada channelnya di sini. Siapa nih itu? Hus, hus. Itu hampir dilalarin begitu guys. Kacau ya teman-teman. Kok bisa ya kan? Hus, hus. Kok sih ngeri ya? Mobil bisa injek dia loh. Lupa terus. Bisa lagi. Hus. Itu dia ngeliat dari ke bawah, ke bawah. Melayang nih nyawa kucing ini. Hus, hus. Nggak, kenapa kamu bisa berdarah-berdarah lagi ini? Aduh, kemarin pada udah kering guys. Bingung guys. Yaudah lah, kita balik dulu lah ya. Nanti kalau misalnya sempet kita obatin guys. Kadang-kadang aku udah nggak ini lah guys. Oke pun dia udah. Guys, gue kira tadinya dia udah sehat-sehat guys. Jadi aku juga nggak terlalu merhatiin lagi gitu kan. Ternyata dia benana lagi guys, benana lagi guys. Wah, susah ditebak ya. Kucing liar itu memang liar sih akhir-akhir ini, dan setelah dia menjadi liar ya seperti itulah kenyataan hidup yang harus kita dialami sama dia gitu kan ya. Indahnya kemana pemandangan tetangga Jepang ternyata guys. Kita punya tetangga dari Jepang ternyata guys sekarang. Ternyata indahnya pemandangan. Goblok. Pantesan aja abang-abang tukang paketnya langsung berhenti ya. Ini maunya apa ini yang punya mobil yang punya rumah di sini ya? Mobil di sebelah kiri, motor di sebelah kanan. Maunya apa coba lu? Udah orang yang tidak indah penampakannya. Aduh, kalau aku ceritain guys. Lucu dah, lucu asli. Ada si ayam. Oke guys, dia langsung datang guys ke kita guys. Dia tahu saya lu. Saya kalau pulang dia selalu nyamperin saya guys. Padahal saya kagak pelihara dia guys. Pelihara dia lu. Asli, saya nggak ngerti kenapa ya. I don't know what. Ini ngomong celana gua kenapa dari tadi mengganggu sekali dah celana ini. Bentar ya. Dah. Udah guys. Apa kita kasih makan ayam dulu aja ya? Let's go. Tapi aku nggak suka guys. Ayamnya soalnya kan bener guys. Depan rumah gua guys. Langsung guys. Mantap ini. Kenapa dia bisa di sini? Gua mau minum guys. Tuh ada genangan air soalnya guys. Dia ada mau minum guys. Minum guys. Kita taruh makanan ayamnya di dekat depan rumah ya aja guys. Bising banget. Cepat. Ini lo sini. Gua tahu lo nih, ini rumah lo nih. Sini gua di rumah lo gitu. Wah, bisa habis guys, ternyata guys. Aduh. Taruh di sini guys, bentar ya. Ambilin. Gua tahu bro, gila tuh. Awas. Lu patok sono lu. Doyan ya bener. Bener. Kamu juga mau makan. Kamu ntar gak makan gak habis lagi. Kau bohong sama aku. Yaudah nih gak kasih nih. Makasih ya. Guys. Mau guys akhirnya guys. Kampret jadi keren kemarin gak mau makan malam-malam. Malam gak mau guys. Ngapain mukanya sampai begitu-begitu ya itu mah ngapain itu mukanya sampai begitu-begitu. Banyak nih bang. Ini makanan enak sih kira. Ada santan ntar kita botol apa baru ngerayain ulang tahun adek gua bang yang ulang tahun terakhir yang kelima adek saya kelima tadinya mau ngasih es krim juga kesini cuman takutnya kan batuk ntar lagi kondisi begini ya es krim ada mungkin tadinya mau pesen 100 dulu gitu tapi kalau misalkan cocok sih sebenarnya mungkin next time saya bawain nih
Ya, kita juga sering ada yang nyumbang es krim. Ada juga ya? Oh, ya, bagus lah ya. Ya, tapi ya, ya, ambil yang ini dulu nih. Ya, ya. Ambil yang Fanta atau lagi, 3 botol aja. Bang. Ya, Mang. Iya, masak dulu kan? Halo Bang, memang tadi hampir mau nabrak tukang gerobak tadi. Wah, licin dia soalnya mungkin enggak kelihatan ya pakai lampu dia. Ntar dibagi-bagiin Bang ya, di atas lagi pada tidur tuh ya. Iya. Oh, gerobak apaan? Kayak gerobak tukang bakso gitu baru gue belok tadi. Enggak kelihatan begitu ini dia ngantuk gua juga. Iya. Ya udah, kasih banyak bos ya. Masih juga Bang ya, enggak boleh mampir ya. Jimbut. Ini kelihatan. Jadi makan sama ayam makan. Terus sih. Bos. Wah. Right guys, tuh banyak ya saya kasih berarti dia makanya enggak habis-habis, guys. Gokil. Padahal yang punya kemarin ini bilang, "Oh, gua mau langganan makanan ayam." Sampai sekarang ayamnya enggak pernah dikasih makan. Ya udahlah. Enggak apa-apa, guys. Bantu-bantu lah ya. Right, kita buka dulu. Susahnya. Senyum ya. Orang ini udah kayak ini aja. Udah kayak hantu tuh, Kak. Mengagetkan orang aja lu, siap lu. Ayamnya gua tadi kagetin nih, gua. Dikagetinnya aku. Oke guys, jadi saatnya kita masuk. Let's go. Itu ayam cepet banget makannya. Kok udah pada habis semua ini? Gua kalau misalkan aku pulang, ya iyalah, enggak jadi guys. Salah. Kesini dong. Ini kesini baru bener guys. Oke guys. As you soon in next video. Aduh. Ini pasti nenek saya kaget guys. Mbak. Buka lagi po, buka lagi pintunya kesonoan dikit. Nah, orang lucu kan, no ada ayam no, ada ayam depan apa? Groginya aku lo, ini ayam deket banget ayamnya guys sama kita ya, itu ayam ayam orang ya, ngerti ya guys? Ayam orang ini, bukan ayam saya sendiri guys. Lagi saya juga nggak mau melihara ayam sih, nanti perempuan jauh dari kita guys. Kalau cowoknya suka pelihara ini pelihara itu, karena nggak semua cewek bisa melihat, bisa tenang ketika cowoknya melihara ini pelihara itu. Ya mak saya aja lah. Contohnya kita ngambil contoh dari mak saya aja. Bapak saya melihara kelinci di Melin temennya. Melihara ikan di Melin, semua di Melin. Jadi susah deh, susah dibicarakan. Tapi masih bisa diberi paham, diberi paham mah bisa lah. Po nih po gelas po. Ini tadi makan, yang minum. Ini masih jauh loh. Kacau, kausan. Tadi main nggak bawa botol. Yes, oke, begitu aja video kita hari ini. Nutup ciri panjang. Bye bye. Ini spot video yang paling bagus di sini. Ya. Selamat datang di channel Cahanal ya. Mana tuh si buaya? Ular mana mulu kayaknya tuh orang si wongkong ini. Emang sih agak manis. Cucok meong. Yang ini cuma 400 gram ya, ngomong isinya. Lebih dikit tapi lumayan ya. Kenapa ada kontak senternya? Orang bilang. Berharap kau dapat di hati ini. Enggak ada.
es. Palingnya kosong. Hari ini. Ya. Emang kita kirimkan sini. Emang nyemok ya. Selamat datang lagi. Hah? Ini di sepadang. Di depan ke situ. Mau bu? Apa langsung ke situ aja? Hah? Bungkus. Ya udah lah, ini bungkus lah. Orang dia mau dagang di sini dulu. Ya bohong ya. Mau apa ini sini? Bukan mau di sini aja dagang. Hah? Ini sate Padang Pak Yunus. Mau oh, sate daging rendang, daging kambing ada. Mau oh, daging kambing ada. Daging rendang di mana yang jual ya? Daging rendang di mana ya Pak Yunus? Apa? Daging rendang yang jual di mana ya? Daging rendang ya nggak ada. Nah maksudnya di sini di mana yang jual? Nggak ada Bu, susah Bu, nggak ada. Ya udah Pak, makasih ya. Nenek saya. Masih ada ayam goreng ya, Pak? Goreng. Ada kalau ayam goreng mah gampang ya, ayam goreng. Mas, ini udah bakalan mencari ayam goreng dulu, guys. Kayaknya ini nih. Ini menjual ayam goreng. Nah, ini nih. Nampaknya bener nih. Mas, jual ayam goreng ya, Mas ya? Mas, di sini nih. Ayam goreng jual ya? Ada ayam goreng di sini. Yang mana yang jual ya? Nggak ada. Nggak ada yang jual ayam. Jadi di sini pada jual apa, Mas? Nggak ada yang jual. Jual apa, Mas? Yang jual ayam goreng di mana, Mas? Jadi? Nggak tahu. Kurang tahu sih, Mas. Di mana, Mas? Habis waktu. Di mana ya? Oh, ujung ada ya? Di ujung, paling ujung. Iya. Oh, jauh juga ya. Kedua. Bami aja kali, makan bami lah. Enak makan bami. Mau gak? Gak mau makan bami, mau. Pokoknya makan apa, Bu? Bakso goreng. Narkoba. Bakso goreng, narkoba. Jual bakso goreng, sangat cukup enak. Nah, ada ini kok. Guangkau. 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 Mau enggak? Tuh, dia jual nasi goreng. Kayak gitu-gitu mau enggak? Ya, ayam goreng ada tuh. Gambarnya sih ada ya. Mau enggak? Korea. Sama hal Korea. Tanya dulu dah. Ya, nasi goreng ini ada bihun goreng. Ini goreng guys. Berapa duit? 60.000 benar. 40.000. Nasi gila 39.000. Ya, murah lah ya. Ada jual ayam ini enggak, panggang itu? Enggak jual ya? Oh. Nah, Korea semua. Oh, panggang Korea semua ya? Oh, oke deh. Nanti ya. Panggang Korea kayak asam-asam gitu. Asam-asam manis. Manis-manis suka dibuang. Oh. Capek deh. Masuknya gini. Kenapa sih, Pok? Ya ilah. Kan emang mau coba memang makan yang kayak tadi aja mau. Mau yang mana pun. Kalau kayak gini guys ya, baunya orang apa
apa ini nih, mau gak pak? Wagyu ramen. Wagyu ramen enak juga nih. Mau gak? Wagyu ramen. Ini wagyu ramen ini makan dulu. Mau gak? Mau susah lah lu cari makanan. Master nasi pedas lah, itu kayaknya tuh ada tuh macam-macam gitu. Yes, ya, ya. Coba pak. Celana. Nah ini nih, mau gak pak? Mau gak? Ada jual ayam goreng gak? Kenapa gak jual pak? Ayo sama aja. Capek ya jualannya. Kalau gitu. Jadi gimana pak? Yang kayak gini-gini gak mau? Gak mau? Gak mau? Hah? Mau juga. Capek orang. Jadi gimana nih, mau cari di mana lagi? Saya malu kerjaan di sini dulu. Ini asan ya, dah. Si asan itu. Iya, dah. Nasi campur enak juga loh. Mau gak? Kamu aja yang beli kalau mau. Ya udah, inilah. Bagus. Bang, berapa bang? Ini. Seporsi. Berapa dia? Hah? Oh iya, price list coba dong, price list. Babi goreng. Oh, 50-an ribu. Mau apa? Sakit 15 ribu. Sakit. Nasi kari. Ini enak juga sih, Bu. Mau apa? Kamu aja deh, kamu. Aku gak mau. Aku gak mau, aku gak mau. Nasi dua rasa nih, mau? Mau? Mau gak? Yang mana mau haina apa apa? Susah kali siapa? Mas kalau sampai ke ujung ada yang jual nasi ini lagi ya? Haina Padang itu ada gak Padang? Ada di ujung. Mau apa? Ke ujung lagi? Masih jauh loh jalan. Ya udah lah nggak apa-apa lah. Oke mas, makasih mas ya. Benar nih? Apa? Banyak pilihan tapi nggak mau. Kalau udah disiapin, emang karena apa kok mahal apa gimana? Mahal mau standar lah kok, harga main dikit mah wajar lah harga-harga semua. Legend of the Akai, nah, Akai ini jual banyak macam ini kok. Caisi, apa? Iya, apa namanya kayak itu capcay, capcay. Jual aja, jual capcay. Kamu siapa sih? Baru ngelayan ulang tahun. Adik gua bang yang ulang tahun terakhir yang kelima, adik saya. Oh, kelima. Tadinya mau ngasih es krim juga kesini. Cuman takutnya kan batuk-batuk ter lagi kondisi begini ya. Es krim ada mungkin tadinya mau pesen 100 dulu gitu. Tapi kalau misalkan cocok sih sebenarnya mungkin next time saya bawain nih. Kita juga sering ada yang nyumbang es krim. Ada juga ya? Oh, ya bagus lah ya. Ya, tapi ya, nih ambilin ini dulu nih. Ya, ya. Ambilin Fanta atau lagi 3 botol ada. Wah. Sing 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 ni jangan sing sing.